per hari ini putusan yang sudah dijalankan dari hampir 11 bulan ya Om ya, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Ananda Galaskai, hak perwalian dan hak asuh anaknya sudah resmi di Pak Haji Faisal dan keluarga. Lihat ini update terbaru tadi yang sidang, jadi ikutin. Haji Faisal? Ya ada sih, ada beberapa yang dikirim. Nah betul. Nah, dari pihak sana mengatakan kalau Dedi ingin ketemu dengan Gala harus izin ke Haji Faisal, dan sekarang ada undang-undang hukumnya kalau Dedi mau lihat dan jenguk ke sana ketemu dengan Gala harus izin dan ada hukumannya. Semua harus izin ke Haji Faisal. Dedi melihat hal ini seperti apa nah hal ini? Dari hasil. Komen lah. Kalau Dedi tidak ada apa namanya membatasi Dedi untuk ketemu dengan Gala juga nggak dengan adanya aturan seperti ini? Jadi terbatas. Iya, sudah pasti. Nah, itu kan akhirnya membatasi masyarakat aja yang bisa menilai, jangan Dedi yang menjawab kan, biar masyarakat yang menilai kan. Iya. Kalau dari diri sendiri ya sudahlah, mengalah aja lah, lebih baik. Dia maunya seperti itu ya sudah enggak apa-apa. Kecewa enggak dengan hasil ini, Dev? Dengan apa yang tadi diputuskan seperti itu untuk ketemu dengan Gala? Ya antara kecewa dan gak kecewa. Yang jelas tadi sekali lagi Dedi gak mau berkomentar. Biarkan masyarakat lah yang berkomentar gitu ya. Untuk hal ini jangan sampai nanti akhirnya digoreng-goreng lagi. Betul. Karena Dedi sudah menjalani hidup dengan sekarang ini sudah gak memikirkan hal-hal yang seperti itu lagi lah gitu ya.